Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga saya tidak mengganggu ya, Pak, Bu, Miss Novian. Enggak kok, Pak, enggak ganggu. Miss, apa kabar? Wah, kabar baik lah, Jeffrey. Okay. Ibu, selamat ya. Sudah sehat kembali. Semoga selalu sehat. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Oh ya, ini saya cuma bawa ini, Bu. Soalnya saya bingung mau ngasih apa. Karena setahu saya orang kalau masih baru sadar katanya belum boleh makan macam-macam. Miss Novia. Wah, bagus sekali Pak bunganya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, Miss. Ma, aku taruh di meja ya. Terima kasih, Miss. Terima kasih. Iya, Ma, ini dulu. Kemarin waktu Mama mau dioperasi itu kebetulan sekali dokter bedah yang ada di rumah sakit ini, yang ahli dalam torak, itu dia berhalangan hadir. Papa, Donovia, wah itu sempat panik. Mama tahu enggak? Nak Jeffrey yang menolong kita. Akhirnya Nak Jeffrey itu dia nelfon umnya untuk segera datang ke rumah sakit ini untuk mengoperasi Mama. Mama tahu enggak? Umnya Nak Jeffrey ini, dokter bedah yang paling bagus di Indonesia. Namanya itu Bastian. Gitu. Aduh, terima kasih banyak ya, Nak Jeffrey, atas bantuannya. Iya, Nak Jeffrey. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama, Ibu. Pak, kebetulan sekali om saya juga lagi bisa. Oh, iya. Ya, semoga Allah membalas kebaikannya, Nak Jeffrey. Amin. Miss Novia, boleh kita bicara sebentar di luar? Saya takut mengganggu Bu Esti istirahat. Oh. Ini mau bicara apa nih? Ini Pak, mau bahas pekerjaan. Pak Jeffrey ini kan CEO di VS TV. Terus menawarkan Novia untuk jadi juri di acara masak. Di acara cooking show terbarunya VS TV. Oh bagus itu. Bukannya dulu Nak Jeffrey juga pernah menawarkan Novia kerjaannya? Oh, iya betul Pak. Dulu pernah. Cuman ini beda proyek. Oh, ya sudah, monggo-monggo. Iya, silakan ngobrol. Sebentar ya Pak. Iya. Monggo-monggo. Mari, Bu. Kita ngobrol di sini aja nggak apa-apa, Miss? Iya. Oke. Jadi sebenarnya kedatangan saya ke sini, saya ingin meminta konfirmasi dari Miss Novia untuk acara The Super Chef Show-nya. Karena jadwal syutingnya sudah mau dekat, Miss. Jadi kita dari tim produksi perlu confirm siapa juri yang akan kita hire untuk acara ini. Iya, Pak. Seperti yang sudah pernah saya bilang, kalau mama saya sudah sadar dan keadaannya baik, saya akan terima tawaran dari Pak Jeffrey. Dan kebetulan mama saya sudah sadar dan alhamdulillah juga kondisinya baik. Jadi saya terima tawaran dari Pak Jeffrey. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sekali Miss Novia. Ini benar-benar jawaban yang saya harap-harapkan. Karena saya yakin acara The Super Chef Show ini pasti akan sangat-sangat berhasil. Akan sangat-sangat sukses dengan adanya Miss Novia bergabung bersama dengan kamu. Justru saya yang harusnya berterima kasih dong sama Bapak. Karena sudah memberikan kesempatan yang sebagus ini untuk saya. Enggak, Miss. Justru saya memberikan kesempatan ini karena saya tahu kualitasnya Miss Novia. Cinta ini pahit dan terus. Oh ya, kalau begitu
besok Miss Novia setelah mengajar dari Kinder School mungkin bisa mampir ke kantor Vias TV untuk tanda tangan kontrak sekaligus saya bisa kenalkan Miss Novia sama tim produksi. Oh ya, baik Pak. Besok saya langsung ke sana. Iya. Oh ya, satu lagi. Ini untuk Miss Novia. Ini handphone untuk saya? Iya, Miss. Mulai sekarang untuk urusan pekerjaan, Miss Novia pakai handphone ini aja ya. Oh, nggak perlu, Pak. Saya bisa pakai handphone saya kok. Jangan begitu, Miss. Anggap aja handphone ini adalah gift dari kita Vias TV untuk Miss Novia. Sebagai tanda terima kasih karena Miss Novia sudah bersedia untuk bergabung dengan kita. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.